Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Untuk murid-murid darjah 5 dan darjah 6, cikgu akan bimbing kamu membina ayat. Jadi, cikgu tinggalkan halayan kerja. Kamu boleh buat sendiri menggunakan perkataan sendiri. Cikgu bagi 5 sahaja. Latihan untuk hari ini, 2 sebagai contoh. Selamat belajar. Apa? 5 ayat? Mudah sahaja. Lihat sini. Menggoreng. Kakak sedang menggoreng mi udang di dalam kuali. Menziarahi. Suzana menziarahi pusara rakannya pada hari Jumaat. Aha, senang kan? Jom kita siapkan kelima-lima latihan tersebut.